Sekda Ade Suryaman menghadiri acara serah terima hibah infrastruktur internet komunikasi berbasis satelit dari Atma Connect kepada desa program, desa Cengang dan desa Sukamaju. Acara berlangsung di Pendopo Sukabumi Selasa 8 Oktober 2024. Ketua PMI Kabupaten Sukabumi Dr. Hondo Suwondo mengatakan, program dengan tema memperkuat ketahanan masyarakat dengan meningkatkan infrastruktur internet di wilayah rawan bencana. Kini memasuki fase akhir akhir program ini tersenggara atas dukungan dari Internet Society Foundation atau ISF yang bekerja sama dengan Atma Connect dan PMI Kabupaten Sukabumi. Lokasi program berada di Desa Sukamaju Kecamatan Nyalindung dan Desa Ciengang Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi. Sekda menegaskan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi mendukung upaya Atma Connect dan PMI Kabupaten Sukabumi dalam upaya meningkatkan akses informasi dan komunikasi bagi masyarakat masyarakat terutama di daerah terpencil dan rawan bencana. Diharapkan masih disampaikan Sekda dengan adanya program tersebut PMI Kabupaten Sukabumi dan Atma Connect Sukabumi dapat eksis mengupayakan aksi kemanusiaan yang dibutuhkan masyarakat dan terus melanjutkan perannya melalui program di desa lainnya di wilayah Kabupaten Sukabumi. Sekda menyaksikan penandatanganan perjanjian hibah dan SK SIBAT Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat antara Atma Konek dengan Kepala Desa Ciengang Kecamatan Gegerbitung dan Desa Sukamaju Kecamatan Nyalindung. Tak hanya itu, Kepala Desa Cieengang, Kecamatan Gegerbitung dan Desa Sukamaju, Kecamatan Yalindung juga menerima secara simbolis perangkat internet Starlink dari Atma Connect. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Tim Peliput melaporkan.